persentase pemilih, Pak? Kalau mungkin di anu, kalau mungkin di apa digabungkan, mungkin lebih dari hampir 90% ya. Tadi di sini 80, sementara lagi mungkin 85. Kemudian tadi di apa di babat itu sudah 90. Kemudian di Tempir ini belum ada informasi. Sebentar lagi mungkin saya ingin dapat informasi dari masing-masing TPS. Pak, dari bilik khusus itu apakah digunakan begitu, Pak? Bilik khusus itu, Pak? Bilik khusus. Bilik mana? Bilik khusus yang untuk. Bilik khusus, alhamdulillah di sini tidak ada, tidak ada. Hanya kemak tadi di Tempire ada dua, itu pun tidak tinggi ya, cuman 37 sekian. Ukurannya kan 37,3 ya tensi kita, dan itu tidak begitu tinggi di situ, ya tidak begitu tinggi di situ. Kita bersama-sama bergerak untuk menjadikan pilkada ini pilkada yang aman, yang tertib, yang jujur, yang profesional dan bermartabat. Ya, untuk itu tolong jangan dinodai lagi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Pak, rincian Pak, sejauh ini Pak di 4 TPS itu Pak berapa jumlah pemilih dan yang sudah memilih Pak seperti itu Pak? Di kalau tadi di Babat itu tinggal 5 orang dari 402. Di sini tinggal beberapa orang dari jumlah 400 sekian. Jadi artinya apa? Artinya partisipasi pemilih itu cukup luar biasa, ya. Dan ini barangkali sukses kita bersama, sukses kita menghimbau KPU, Bawaslu untuk terus mendorong kepada masyarakat agar kita mengikuti pesta demokrasi. Ya, alhamdulillah sampai sekarang persentase peserta pemilih hampir 100% hadir, kita lihat tertib, aman, terkendali, tidak ada persoalan apa-apa, tidak ada keributan. Dan ini adalah partisipasi dari masyarakat di 4 TPS ini. Di TPS 9 Air Hitam ini, alhamdulillah kita sudah sampai di atas 85%, dan kita masih ada jeda waktu kurang lebih sekitar 1 jam lagi ya. Untuk itu tentunya kita mengharapkan kepada warga yang belum menyalurkan suaranya segera menyalurkan suaranya. Yang ketiga yang ketiga bahwa kita mengimbau kepada kita semuanya, siapapun nanti yang menang, siapapun nanti yang kalah, kita terima. Kita dari kepolisian, dari TNI, dari kejaksaan, semuanya sudah bersama-sama bergerak.